Kasus narkoba yang menjerat Andika Naliputra Wilaharja memasuki babak baru. Setelah penyidikan di polisi, berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung minggu ini. Jika berkas dinyatakan lengkap jaksa, kasusnya segera dilimpahkan ke kejaksaan. Personel The Titan tersebut ditangkap petugas Polrestabes Bandung 21 Februari lalu dengan barang bukti 2 paket narkoba jenis gorila. Pengajuan rehabilitasi bagi tersangka menunggu hasil persidangan. Ya, kita sudah mengajukan, pihak keluarga sudah mengajukan asesmen dan kita mengizinkan yang dilakukan oleh BNN. Namun tetap kita proses perkaranya dan ini menjadikan pertimbangan oleh jaksa maupun hakim pada saat nanti pengadilan. Jadi putusannya tergantung hakim. Sementara itu penyelundupan 6.